Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Smart Connection Kit. Sekarang saya akan review satu produk lagi dari 4Connect, yaitu QQ200 Pro yang kita nantikan sudah lama, dan kemarin pre-order sudah lama ya. Sekarang sudah tiba barangnya. Seperti ini packingannya. Kita lihat keistimewaannya, apakah suaranya seperti yang lama atau lebih berbeda. Oke, di sini kita lihat ya, ada picture-nya ini kena semburan air, itu tidak ada masalah, nanti kita tes. Oke, saya akan bacakan dulu. Di sini untuk baterainya lebih besar ya, 2000 mAh 3,7 volt, jadi estimasi itu bisa bertahan sampai 5-6 jam untuk pemakai aktif. Dan di sini ada terverifikasi sudah IPX5 waterproof wireless speaker. Oke, kita coba langsung unboxing, tidak usah pakai lama. Dan apa keistimewaannya? Ini packingnya. Oke, lebih besar dari pendahulu. Kita unboxing, kita buka, dan ini saya sudah buka segelnya. Dan packingnya seperti ini. Oke, ini barangnya sebesar ini. Anda kalau bisa lihat di dalam ini ada speaker, ada subwoofernya, speakernya juga masih ada. Sini satu speaker, ini ada satu speaker, ini ada subwoofernya ya buat ngebassnya ya. Dan di sini ada plus minus dan turn on offnya ya. Dan di sini ada seperti buat charging tuh. Ada buat charging sama AUX memory, ada slot memory ya, teman. Udah ada di tampilan slot memory. Dan ini chargernya micro SD. Micro. Bisa pakai micro SD. Oke. Dan dengarnya speaker ini kita bisa beli satu per satu, jadi bisa pairing dua ya. Jadi dua speaker bisa jadi satu untuk play langsung di Bluetooth. Ini buat chargingnya ya, cuman dapat ini. Dan buku manualnya, buku manual sudah Inggris semua, jadi sangat gampang dipakai. Oke. Bahan materialnya ini karet ya, ini karet semua tuh. Wah, kalau ini kebanting ini aman ini. Nanti kita coba ya, untuk edisi berikutnya kita coba siksa, kita banting apakah ini bertahan ya. Ini masih mulus, oke, masih baru, grace. Oke, dan kita on, kita akan coba suaranya. Khas suaranya seperti itu ya, ada bunyi. Kita coba cek bluetoothnya ya. Di sini udah menggunakan Bluetooth versi 4.2 ya. Sudah cepat ini. Saya connect. Kita coba suaranya. Ya. Saya akan coba suaranya. Saya coba tes ya suaranya. Kita akan play musik. Ini 80% ya. Saya 100% full. Di sini juga full. Ini full. Ya, teman, suaranya sangat bagus ya dibanding yang pendahulunya.
dan tidak pecah. Tergantung lagu Anda yang putar, tapi ini bukan lagu kompres, jadi dia original. Jadi lagu yang dihasilkan tidak sember. Itu sampai 100% aja tidak sember ya. Tergantung lagu. Saya ada coba yang lagu yang agak ngebeat banget, pasti sember. Tapi kalau di 80% dia sudah sangat, suaranya sangat nyaring ya. Apalagi buat di kamar itu serasa udah oke lah. Oke. Saya nyalakan satu lagi. Ya. Ini sama. Anda mau beli yang terpisah sampai gimana? Ini tetap bisa di pairing. Oke, di sini ada lampunya kedip-kedip. Nih, Anda lihat lampunya berkedip. Dan Anda mau pairing ke speaker 1, jadiin dia seperti stereo, maksudnya jadi dua-duanya on ya. Ini harus ditekan dua. Tahan ininya bareng. Kan ada suaranya. Kita tunggu dia pairing. Nah, dia ini untuk mencoba pairing. Ya, kalau seperti ini tidak mau pairing, ini matiin dulu. Karena ini masih pairing ke sini, kita onin lagi. Nah, ini kan sudah ditekan. Ini utamanya ya tadi ya. Nah, nanti mati, dia akan pairing ke sini. Langsung dia akan berkedip, berarti tandanya dia sudah terhubung. Sekarang saya coba putar lagunya lagi. Oke, bluetoothnya belum nyambung. Jadi saya harus nyambungkan dulu bluetoothnya. Karena dia terhubung, dia putus. Kita cari dulu bluetoothnya sebentar. Oke, kita pairing. Jadi ini yang utama ya, karena ini tadi mati, kita pairingnya ke sini. Jadi ini yang utama. Jadi saya dari sesh dari Bluetooth saya pairing. Jadi bisa bolak-balik sih sebenarnya, tidak masalah. Dan ini dua ya, on ya tuh. Saya kencengin ya. Oke, saya akan coba musik yang ini. Sorry. Saya coba musik ini. Saya kencengin 100% suaranya. Ya, saya kecilin. Suaranya oke ya. Oke, saya matiin lagunya. Jadi ini sudah pairing. Ini bisa di insert memory. Dan untuk musiknya, dia tidak bisa langsung play 2 ya. Intinya kalau Anda menggunakan memory, hanya aktif satu speaker, tidak bisa dua. Tapi Anda mau pakai bluetooth, dia bisa dua-duanya berbunyi, bisa di pairing. Seperti ini udah di pairing, saya ingetin. Kalau udah pernah di pairing, Anda tinggal hidupin aja.
dan sudah bisa digunakan. Oke, bila sudah terhubung juga, Anda mau matikan speaker ini, cukup tekan di satu speaker aja, jadi nggak perlu dua-duanya, dia akan mati dua-duanya. Saya tekan satu dan mati dua-duanya. Kalau hidupin harus berdua. Oke, jadi saya menggunakan memory. Kita coba untuk soundnya, nah, apakah sama ya? Suaranya bagus, tidak pecah ya. Apalagi untuk lagu slow. Ini saya kecilin. Bila Anda mau switch ke Bluetooth, bila ada insert memory, Anda mau switch Bluetooth, Anda tekan tombol ini yang tengah dua kali. Dia akan switch ke Bluetooth. Jadi Anda tinggal pairing. Jadi Anda mau play lagi di memory, Anda tekan dua kali. Tekan dua kali, Anda switch ke memory card. Kita coba bassnya ya. Oh, naik. Kita coba bassnya. Harus tekannya sekali-sekali, kalau tekan tahan, dia akan next. Next. Ini full ya suaranya ya. Agak santai suaranya. Oke, cukup ya teman untuk pengetesan di 4Connect speaker waterproof ini ya. Oke, saya matiin. Tekan sekali udah mati. Oke, di sini ada cantelan ya, gantungan buat di tas bisa ya, ini tinggal Anda tarik tuh. Buat ikat, buat naik ke puncak, maksudnya mendaki. Di depan ini ada logo 4Connect dan di sini ada speaker bullet dan subwoofer ini panjang gini untuk bass ininya ya. Dan di belakang ini ada satu juga speaker. Jadi ada dua speaker, satu ini, satu buat bassnya, subwoofer gitu. Oke, ini buat colok charging. Oke. Oke, teman. Kalau charging Anda udah nggak perlu ini lagi. Biasanya charging itu warnanya merah.
warna merah dan saya sudah tes tadi. Oke, terima kasih teman sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa ya, kalau suka dengan video saya yang ini, tolong di like, di share, dan di subscribe. Dan bila ada pertanyaan, Anda bisa bertanya di bawah kolom di YouTube ini. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.